Kalau Ufa Sofura, nggak ada sih. Gue nggak pernah tahu sih artinya apa. Itu tuh nanya nyokap gue, katanya dia nemu di majalah, kayak gitu aja sih. Abstrak banget ya, makanya anaknya ya, seperti ini. Yang pasti sih, gue anaknya aktif banget. Suka tantangan, maksudnya semua dicobain gitu. Sampai akhirnya menemukan apa nih hobi gue yang benar-benar gue sukai banget dan benar-benar mau gue tekunin banget gitu. Ya menari pastinya, sebenarnya sih lebih ke perform, terus pengajar kali ya, karena passion aku juga ngajar, tapi kebetulan karena hobi aku menari, passion aku menari, jadinya aku juga ya mengajar tari gitu, mengedukasikan tarian ke orang-orang gitu. Gimana sih untuk memulai menari tuh seperti apa, terus membuat bisa menjadi berkembang seperti apa. Image penari itu banyak yang bilang, oh sexy dancer atau apa, sedangkan sebenarnya tuh tarian banyak banget kan. Nah dari situ aku sih sebenarnya merasa tertantang banget karena underestimate orang-orang, jadi aku mau menonjolkan apa sih sisi positif menari tuh sebenarnya banyak. Sebenarnya kita harus ngeset mental gitu dari omongan-omongan orang gitu. Kalau mental kita kuat dan lakuinnya semua dengan hati, dengan tulus, itu pasti ada aja jalannya. Tolak ukur kecantikan seorang wanita, kalau menurut aku sih percaya diri, be confidence. Secantik-cantiknya wanita kalau nggak percaya diri nggak akan keluar, energinya nggak akan keluar. Dan kedua, menurut aku itu harus smart, harus punya pengalaman hidup, dan yang ketiga harus punya prestasi, achievement gitu. This is me, and I am More Than Beauty.